yang lagi viral usai catatan demokrasi. Saudara, fakta Israel kemarin diundang oleh TV One dalam acara catatan demokrasi membahas polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ada debat panas antara saya, fakta Israel, dengan aktivis bernama Taufik Hidayat. Anda bisa dengar sendiri perdebatannya di YouTube TV One dan juga ada diulas juga di berita online Viva. Fakta Israel mewawancarai Bapak Taufik Hidayat usai perdebatan tersebut. Pak Taufik, saya mau tanya, versi toleransi yang tadi saya kan ngomong tentang toleransi, Bapak nggak setuju. Nah, apa sih yang nggak disetujui dari toleransi terhadap Yahudi dan menerima negara Yahudi, Israel? Masalahnya bukan masalah toleransi, ya, tetapi menyangkut konstitusi dasar negara kita ini itu masih melarang, tidak membuka hubungan diplomatik. Kalau itu sudah selesai, tidak ada masalah. Tapi ya, kan konstitusi tidak menyebut secara spesifik. Iya, tetapi ya, biar gimana kan kita hidup ya dalam sistem hukum dan kemasyarakatan. Peristiwa kegagalan Piala Dunia kemarin itu mesti menjadi pelajaran bahwasanya ya masalah kita belum bisa nerima. Kalau dipaksakan akhirnya jadi gini guys, korban. Oke, gini, korbannya apa? Ya korbannya Erick Thohir jadi korban. Nah jadi caranya supaya masyarakat bisa menerima Israel itu gimana? Satu ya, satu sejahterakan dulu rakyat Indonesia. Oke. Nah, kalau pake dia teknologi pertanian Israel bisa loh. Enggak ada masalah. Rasulullah aja ya. Dinyatakan antum alamu bi umur dunia, arti urusan dunia. Oke. Ya, enggak ada masalah. Zamannya Pak Harto, ya, kerja sama kok militer. Nah, ya. Makanya salah. Enggak ada masalah. Tapi kalau udah urusan menyangkut dengan diplomatik nggak bisa? Keyakinan. Oh iya, enggak. Ini ya, hubungan negara maksud saya. Bisa nggak kan kalau gini, hubungan negara bisa nggak? Oh bisa aja, nggak masalah. Persoalannya kan gini, kalau saja yang kemarin menyanyikan itu bukan orang kontroversi kayak Panji Gumilang. Oh jadi itu oke, okay. Kayak MH boleh gitu ya. Enggak ada masalah. Ketika yang menyanyikan itu model kayak gembongnya NII, nah, ya, yang kontroversi yang masalah, itu ya, jadi masalah. Oke, boleh singkat Mbak Monik sama oh ya siap. Ya dari 2016 ke 2023 masih berbau Yahudi. Nah, saya berharap semua kasus hukum bisa dihadapi dan Bapak sendiri yang membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Salam damai dari Fakta Israel.